Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sa'e Channel. Kali ini saya sharekan kepada anda satu rakaman video di Kampung Santubong, Sarawak. Dari pusat bandaraya Kuching hanyalah sekitar 35 minit perjalanan. Populariti Kampung Santubong tidak dapat dipertikaikan lagi, namun rakaman ini sengaja saya lakukan untuk kita santai-santai dan barangkali juga dapat mengimbau kenangan anda, terutama yang pernah menetap ataupun mengenali Kampung Santubong. Hari ini 7 Jun tahun 2023, saya sharekan kepada anda, geng, sebuah perkampungan nelayan, perkampungan Melayu yang tradisinya pekerjaan mereka adalah nelayan, namun dalam kalangan mereka kini sudah banyak menjawat jawatan ataupun berpangkat di sektor awam dan swasta. Menariknya juga di kampung ini ialah ia cukup lengkap dengan pakej pelancongan, geng. Seperti mana yang kita tahu, pakej pelancongan ini dapat meningkatkan ekonomi penduduknya. Seperti mana yang kita tahu bahawa Kampung Santubong ini di sekitarnya memang dilengkapi dengan kawasan peranginan, pusat peranginan, kampung budaya, makam Sultan Tengah, geng. Nanti saya sempat membawa anda ke situ. Seperti mana yang saya katakan bahawa Kampung Santubong ini memang sebuah perkampung yang lengkap dengan pakejnya, kerana kita tahu bahawa di dalam kampung ini memang banyak tempat kita beriadah, geng. Di tepinya ada pantai, ada dewan, mempunyai dewan, lapangan tempat kita berkumpul dan sesuai untuk anak-anak, terutamanya dalam kalangan penuntut universiti yang ingin mengenali masyarakat nelayan. Melayu nelayan di Kampung Santubong malah terdapatnya banyak sejarah yang boleh kita terokai selain daripada pelancongan yang terdapat di Kampung Santubong ini. Begitu juga menariknya juga di Kampung Santubong ini, apa yang saya perhatikan ialah pembuatan rumahnya, geng. Masih mengekalkan rumah tradisi, dan kita lihat memang sunyi pada waktu ini kerana saya lakukan rakaman sekitar pukul 4 hingga pukul 5, geng. Dan saya juga percaya bahawa terdapat rumah-rumah yang kosong di sini, mungkin sudah ditinggalkan kerana mereka sudah berhijrah ke bandar ataupun di kawasan lain. Dan rumah di sini kebanyakan yang kosong dijadikan sebagai homestay, jadi tidak ada masalah untuk kita menginap di sini. Okey, geng, stay tune, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Saya juga sempat membawa anda ke makam Sultan Tengah nanti, geng. Membawa anda ke view sedikit kampung budaya Pantai Damai, kerana kita tahu bahawa seperti mana yang saya katakan, pakejnya lengkap jika anda ingin keluar sedikit daripada kampung. Kalau dari Pantai Damai sekitar 5 minit, kalau dari makam ke makam Sultan Tengah sekitar sampai 1 minit, geng. Sekarang masih di suasana kampung, dalam kampung. Dan saya juga sempat membawa anda ke kafe Tapok. Yang dinamakan kafe Tapok. Tapok ini istilah bahasa Sarawak, geng. Bersembunyi, tersembunyi. Sebab itu dinamakan kafe Tapok. Seperti mana yang saya katakan, rumah di sini, kawasan di sini juga bersih, tahniah kepada penduduk Kampung Santubong. Dan menariknya juga, di dalam kampung ini terdapatnya kawasan perkuburan Islam, geng. Cukup dekat, mudah untuk kita menziarahi pusara. Nanti saya akan viewkan juga kepada anda. Dan di selain itu juga, di dalam Kampung Santubong ini, selain daripada dewan, tempat kita bersukan, beriadah, pantainya yang indah, terdapat juga klinik, terdapat juga Padang Petong, geng. Padang Petong Negeri Sarawak, masjid yang besar, sekolah rendah dan sekolah SMK Santubong. Pusat kurikulum pun, pusat kurikulum Sarawak pun terdapat dalam sekolah SMK Santubong tersebut. Cukup lengkap pakejnya, geng. Tidak rugi jika kita membawa anak-anak ataupun pelajar universiti bertandang ke sini, mengenali budaya masyarakat Melayu di Santubong ini, selain daripada mengenali sejarahnya, kerana kita tahu bahawa Santubong ini memang kaya dengan sejarahnya. Di sebelah kiri saya ini adalah padang bola sepak, geng. Dan di hadapan sana adalah SK Santubong, sekolah rendah. Di belakang SK Santubong ini, di belakang padang bola sepak ini, terdapatnya juga pantai. Dan di sebelah kanan ini adalah Padang Petong, seperti mana yang saya katakan tadi, Petong Negeri Sarawak. Dan bersebelahannya adalah masjid yang cukup megah, geng. Tadika kemas pun terdapat di deretan ini. Kita melihat jalan rayanya cukup bersih. Okey, geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda, rakan-rakan dari Santubong ataupun dari luar yang ingin memberi komen, dipersilakan. Di sebelah kanan ini Padang Petong, geng. Dipersilakan untuk memberi komen, barangkali ada penerangan saya yang kurang tepat ataupun anda ingin menambah, boleh tulislah di ruangan komen. Dapat semoga dapat membantu rakan-rakan kita yang lain mengenali dan mendekati, mengimbau kenangan di Kampung Santubong, Sarawak ini. Ini adalah masjid, geng, yang cukup besar.
Okey, yang kita lanjutkan perjalanan di hadapan sana adalah di sebelah kanan ini adalah SMK Sentubong, dan di dalam SMK Sentubong juga terdapatnya pusat kurikulum negeri Sarawak. Di hujung sana adalah jalan ke Pantai Putri, geng. Mudah untuk kita melihat pantai di kawasan Sentubong ini. Ini adalah sebahagian daripada homestay, geng. Kita lihat ada nombor telefon tertera di situ. Mudah untuk kita mendapatkan penginapan di kawasan Sentubong ini. Kampung Sentubong, geng. Tahun rakaman ini 7 Jun tahun 2023. Di hadapan sana kita lihat dewan terbuka, geng, dan gelanggang futsal di sebelah kanannya. Memang untuk kemudahan anak-anak muda di sini. Kedai di hadapan sana, kalau anda lihat kedai kayu ini cukup legend, geng. Mungkin satu-satunya masyarakat Cina yang menetap di Sentubong ini. Memang ada kelibat orang-orang dalam kedai itu tadi sedang duduk minum. Saya dapat membayangkan juga pada waktu pagi sudah tentunya kawasan ini dijadikan salah satu lokasi berkumpul, terutamanya golongan tua, untuk bersantai ataupun berfoya-foya. Okey, geng, saya membawa anda ke Cafe Tapok. Seperti mana yang saya katakan bahawa Cafe Tapok ini, Tapok adalah dalam bahasa Sarawaknya sembunyi, geng. Sebab itu mungkin dia mengambil nama kawasan ini agak tersembunyi, sebab itu dinamakan sebagai Cafe Tapok. Saya juga sempat makan mie di sini. Mie goreng cukup sedap, geng, dengan pemandangan tebingan sungai dan berlatar belakangkan Gunung Sentubong. Ini yang saya katakan, sungai, jembatan kayu dan Gunung Sentubong. Cukup murah juga, geng, mie goreng di sini. Saya sempat juga merasa keenakan mie goreng di Cafe Tapok ini. Bolehlah bertandang ke sini. Dia dibuka pada pukul 1 tengah hari, 1 petang sehinggalah pukul 9 malam setiap hari kecuali hari Isnin. Suasana yang cukup tenang, cukup asli.
Di sebelah kanan ini Dewan Serbaguna, kalau tak silap saya Dewan Serbaguna ataupun Dewan Masyarakat, memang untuk kegunaan masyarakat. Dan sebab itu saya katakan bahawa kampung ini memang cukup lengkap pakejnya jika kita ingin mengadakan aktiviti bersama penduduk kampung. Menariknya juga di dalam kampung ini terdapat tanah perkuburan, seperti mana saya katakan mudah untuk kita pergi ke pusara ini di sebelah kiri saya ini. Ini adalah jalan keluar dan jalan masuk ke Kampung Santubong, geng. Selepas ini saya akan membawa anda ke Makam Sultan Tengah dan view sedikit kampung budaya dan pantai damai. Ini adalah Makam Sultan Tengah, Sultan pertama dan Sultan terakhir Sarawak. Di situ, di papan kenyataan di situ terdapat juga sejarahnya Sultan Tengah dan anda boleh membacanya di situ, geng. Makam Sultan Tengah, Sultan pertama dan Sultan terakhir Sarawak. Ini adalah kampung budaya, geng. 5 minit saja dari Kampung Sentubong, Kampung Budaya Sarawak. Jika kita ingin keluar tadi, ini adalah kawasan pantai damai, berhadapan saja dengan Kampung Budaya. Okey, setakat ini sejarah rakaman saya, geng, di Kampung Sentubong Sarawak. Semoga ia bermanfaat kepada anda. Terima kasih kerana support Arisa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.